Baik, Assalamualaikum. Saya Nazmi daripada NBS. Sekarang saya berada di salah sebuah site dekat area Tiram untuk projek Kebun Timun. InsyaAllah sekejap lagi kita akan jumpa dia punya site supervisor untuk projek Kebun Timun ni untuk buat kerja-kerja wiring. Kalau kita tengok kat sini, projek Kebun Timun ni luas. Dia akan buat tanam timun dekat area sini. So, kita dipanggil untuk buat site quotation untuk supply dia punya power supply untuk pump, untuk tangki-tangki air lah. Jadi, sekejap lagi kita sambung lagi. Terbaik. Supply kat cabin. Cabin, lepas tu? So, dia punya DB kat cabin, betul? Betul, DB untuk site ni kita akan buat satu DB lah, DB untuk dia ni. Tapi kita ambil daripada source kat dalam bangunan tu. Oh, tu sini maknanya single phase ke three phase? Sekejap. Tu nak kata ni. Okay, kita baru jumpa incas untuk projek ladang timur ni dekat Kulim. Nama tempat ni Kulim. Jawab skop kita, kita baru tahu tadi, kita akan standbykan untuk papan meter dan DB. Daripada DB tu kita akan standbykan untuk tangki air. Tengok tangki tu. Tangki yang warna hitam tu dia akan bentang kat sana, tapi dia menggunakan dua pump sajalah. Kita mungkin akan supply 4 soket total. Dan kita akan buat 4 soket, kita akan menggunakan 4mm size cable lah. Jadi 2 soket 1 skirt lah. 2 soket 1 skirt kita akan buat. So ni dia punya drawing. Kalau tengok drawing dia ni, so kita base on ni. Jadi kita akan buat ikut ikut drawing ni sajalah. Lepas tu kalau dia ada penambahan lagi, kita akan tambah-tambah harga lagi lah. Jadi setakat ni tu saja. Cuma kita akan bagi harga dulu. Kalau dia setuju baru kita buat. Baik, terbaik.